Okay, so nak kita nak pergi nak buat gerak ke Tasik Daya Bunting. So ya, yeah. Siap ni nak mandi semua. Dah siap pakai ni. Backpack ni ada baju besi lah untuk orang bertukar ni. Tu nak siapkan lens wide. Kalau nampak sekeliling lah. Ya, yeah. Semua dah siap. So kita jumpa nanti naik boat. So guys, now kita dah sampai kat Ain Hoping. So ya, kena jalan sepan sikit. So sekarang naik boat dah. So nanti naik boat ni saya tunjuk kat korang. So boat dah ada ni. Hello guys. So pergi Tasik Daya Bunting 15 minit dia kata. Ke sana kot saya rasa. Ni saya tak tahu kat mana. So ini boat. Dek. 15. Apa tak gambar apa tadi? Gambar. So ya, yeah, dia isinya dulu. So kita kena tunggu dulu. Minyak sebelum kita gerak. Tasik Daya Bunting. Dia kepala dia, daya dia, perut dia, kepala dia kan. Tu Tasik Daya Bunting, kepala dia, daya dia, perut dia. Kepala dia, daya dia, perut dia. Nampaklah bentuk manusia. Makan tak ada apa-apa, sesuatu je. 1, 2, 3. So ni dah sampai kat Tasik Daya Bunting. Dan juga ada. So nak berada bukit, nanti saya tunjuk kat korang adik. So dah kita perlu pendaki, dah ada sneaker. Kita gerak je dulu. Atas ada di tasik, kita mandi ya. Kita gerak. Ya, ada tangga. Betul betul. Ada bunyi. Ni ada bunyi. Ada bunyi. Ada bunyi. Ni. Tu bunyi. Ada bunyi. Ada bunyi guys sini. So kita perlu berhati-hati. Ya. Selamat datang ke di situ. Tumel. Ya. Kenapa? 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 Tak pakai emas lagi. So saya tengok lah first. Di batas saya dah balik. So guys, baru dah sampai tasik ya. Nak dengar apa dah ni? Okay je. Sebab GoPro ni, so boleh sebab korang masih dalam tasik. Cuba dia. Dengan perlu 15 minit. Sekejap ni dah sampai dah ni. Lepas tu banyak lah orang mandi ramai. Tengah suara tu sedap lah sikit alunan tu. So ya, yeah. Alunan suara saya. Kita kena gerak ke bawah ni. Sikit lagi nak sampai. Tengok waktu tu boleh pakai jaket dan mandi. So cuba nanti. Kena ambil ni mandi. Sampai ini tasik ni. Jalan hendak kat tangga, ganggu orang nak lalu. Sampai. Dia sudah sampai.
lifeguard on the sea. So anyway, okay. 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 Boleh pakai life jacket. Kau nak selamat. I mean, dia tak kuat tau. So, ya, kita jumpa nanti. Sekejap lagi saya perlu mandi. Tak pula. Oh, baru-baru. Saya tak tinggal lah. Letak aspek. Aku tak ada. Mak cik. Now kita kat Pulau Basah. So nak mandi lagi tadi kat sedia bunting pun mandi juga. So sini mandi lagi. Right, so nak kita cadang nak buat rambut. Tapi life jacket korang dah sewa. So try nak naik banana boat tu. Orang nak ya. Okay, gila. Tengok dulu orang kat sampai mana dia jatuhkan. So, kita layan dulu. Kenapa Zik? Mana? Nah, kita main-main dulu. Pakai life jacket dah. Jadi kita mandi ya. Kita mandi. Macam seram ni. Dia bawa sampai ke tengah. Sana tu. Di tengah main sana. Tak elu. So kita insyaAllah kejap lagi kita tengah main. Dia memang jatuh kan lah. Kita pakai life jacket dulu jap. Ya.
Pandai lah dia buat kerja. Pandai, dahyal baru dia tu. Macam meredang tu, sejuk lah. Beras ni tak ada? Ha? Beras? Ni beras bang? Ni beras? So guys, saya nak tutup game dulu sebab saya sekejap bagi kalau untuk kat pantai sebab masih so kena game dulu. So nanti lepas habis mandi saya akan tunjuk kat korang balik. See you. Oi.
Guys, kalau kabur sebab ada air. So ya, yeah, dari dah habis mandi semua di pantai. Ni pantai apa, pulau. Pulau apa, pulau Berasit. Apa tahu waktu pandai ni. So okey. Presiden. Presiden bunting. So now balik hotel. Right, kita pergi jumpa lagi. See you. So nak kena sama mandi. Aku. Ni. Yo. Pisik jua. Kencing lah. Kencing dalam ni. Ya, agak es mana ada rancang. Rancang jauh. Nak tak ada masuk kolam ni. Budak pergi kolam lah. Jom eh. Ini hotel juga ke? Mana? Ni tu lah. Kan? Ni tempat apa dah? Tak serbis bilik tu. Kasih tu. Siapa lah main bola kita eh? Tak ada memang kata. Haa, tak ada. Tak ada apa-apa nak buat macam ni. Haa, pegang dulu. Helah kat pilih. Haa. Ambil dia. Pecah sama. Ya. Ya. Lagi main bola dulu, jangan kita jumpa balik. Okay guys, so now dah petang. Ya. Ya. Pagi ketiga. Basically sekarang ni tak nak pergi main go-kart. Mula pasal saya makan, saya nak pergi main go-kart. Go-kart, my dad dah book online. So, ya, korang tengok lah perjalanan petang ni. So, esok Ahad. Ya, esok Ahad, mesti Isnin saya akan buat last part lah. Macam 3-4 je ada. So, ya, kita jumpa kejap lagi. So, now dah sampai tempat. Eh, topi apa? Tak payah topi. Oh, tak pakai topi nanti, segi kepala. Ni lagi lah, pakai clutch. Tak. Ha? Tak. Ha? Tak. Ha? Tak. Ha? Boleh. Belakang je. Tak, so kena sekejap lagi nak daftar dulu. So, tak boleh main lagi. Okay, so now dah book lagi. So, 40 minit saya tunggu. So, kita nak makan dulu. Menari. Dia menari dulu. So, kejap lagi kita akan jumpa tak. Kita nak makan ni. Rasa ikan sekok. Tengok orang main kumpul. So, kita lagi kena kain tu. So, now dah sampai kat kedai laksa. Sangat ramai. Sedap lah. So, nak di order dulu. Sama busy. Busy. Tengah harap dekat sini. Ambil lah. Ambil air. Okay guys, so sekarang nak pergi main. Dari dia nak kalah? Ha? Ha? Dari dia? Dia ready dia tu. So, jumpa yang nak main tu. Tak lah kan? Jalan tu. Haa, jalan tu. Tak ada view pun. Tak ada view. So kita dah selesai main go-kart. Basah semua.
nak masuk tengah lepas tu nanti. Ha, basah bagi basah hujan. So ya, sekarang kita nak pergi pada hotel and siap-siap ke makam-makam. Saya nak mandi kolam insyaAllah. Kalau guys, so now kita nak keluar. Kita pergi ke mana? Dah ada belum? Diorang? So kita nak digerak ni. So kita jumpa kita lagi. Sampai lagi pada channel. Tak pergi mana. Kita tengok sekejap lagi. Dah bawa gimbal sekali? Mana? Dia, ini mana gimbal? Ini tu dia ada skru tu ni. Tak ada. Tak jumpa. So now guys, kita dekat Cenang Mall. Bawa mana-mana dia ni? Dia punya skru tu tak ada jumpa. Hilang ke? Tak ada, hilang. So dah dapat Cenang Mall. Raja jalan. Dia pergi sama kita jalan. So kat Bun Shop. Hobi tadi kita pergi dekat ni lah. Dekat Korea lah. Kau dia, kamu nak apa dia? Kau ya. Kau bawa baju ni apa? Kau bawa baju apa? Semak bawa baju. Beli ya. Ah, apa lagi pulau club? Ya, mana nak ambil Camry apa? Apa? Ya, ambil Camry. Ambil Camry. Ni. Ada botol kat sana. Ambil Camry ah. Ha? Ambil Camry. Kedai coklat. Saya ambil salah lah. Saya ambil lah. Dia nak balik. Haa, dia ada. Alright, so now jadi kita nak pergi ke apa orang kata tempat nak main banana boat semua tu lah. Tapi sekarang saya tak pakai stand tau. Sebab stand saya sekolah tu tak tahu di mana. So maybe nanti, sebab saya ada buka rumah. So takpelah, biarkan je lah dia. Tengok nanti saya akan cari. So kejap lagi kita orang akan pergi. Sekarang pun dah 5.32. So ya, yeah, kita prepare dulu. Bateri saya pun ada 94 lagi. Banyak lagi. Ya, yeah, banyak lagi. So ya, yeah, kita jumpa kejap lagi. See you. So itu je untuk hari ketiga dan hari keempat saya di Langkawi. Yeah. So malam lepas main peracut ni, kita orang balik hotel. And malam tu kita orang makan gulai dekat robot. Robot dekat dengan airport tu. And yeah, jumpa kawan mak saya. Mak saya pun sembang-sembang pumpam-pumpam. Sampai saya pun ngantuk. And kita orang balik. And yeah, itu je. Lepas turun balik tu, turun sampai hotel, turun packing untuk balik esoknya. Turun packing. So yeah, itu je. Turun habis packing semua. And turun tidur. So itu je lah untuk hari ketiga yang ada keempat saya kat Langkawi. So jumpa hari terakhir saya kat Langkawi. See you. See you.